semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau memberikan review Herboris Juicy for Skin Body Serum yang varian apple broccoli. Oh iya bener ternyata yang tampilannya kayak gini guys. Jadi untuk varian Herboris Juice for Skin Body Serum ini ada beberapa varian, salah satunya adalah apple dan brokoli. Dia juga ada varian jeruk ya guys. Kakak yang mau tahu reviewnya seperti apa? Keep on watching. Guys, jadi dia Herboris Juice for Skin Body Serum ini hanya tersedia satu ukuran saja, yaitu ukuran 180 ml. Harganya ya kisaran antara 18 ribuan sampai 25 ribuan tergantung kalian beli di mana, guys. Nah, di sini sih untuk soothe and glow for all skin type. Jadi sebenarnya dia buat semua jenis kulit ya, dan dia memang buat kayak hand body gitu loh. Terus aku mau kasih lihat teksturnya. Ini teksturnya. Tuh. Dia teksturnya kayak gini, guys. Dia cepat banget melt sih. Untuk ukuran body serum, dia sedikit lebih thick ya. Dan wanginya permen karet banget. Aku bingung padahal apple brokoli, tapi dia tuh wanginya wangi bubble gum yang bubble gum rasa apel gitu loh. Bingung kan? Aku juga bingung sama. Terus cara makainya ya tinggal dipanasin di tangan, di telapak tangan, begitu udah. Tinggal dipakai deh. Wanginya enak banget. Wanginya segar. Nanti aku juga akan coba varian lainnya, tapi setelah si body serumnya habis. BTW ini pasti awet banget karena dia tuh segini banget, guys, tuh. Untuk ukuran body serum dia murah banget, parah. Udah gitu wanginya enak lagi. Benar-benar bisa mengeringkan, melembabkan dan menyegarkan kulit ya, otomatis bisa menambah, bisa mood up ya, maksudnya bisa jadi mood booster karena wanginya enak guys. Tapi ya itu mayoritas wangi apel. Terus feelsnya setelah aku pakein tadi, kulit aku tuh jadi halus banget guys. Wangi tuh jadi halus, lembut. Kayak apa ya, ibarat kayak kursi tuh empuk gitu. Enak banget. Duh. Karena dia cepet kering, jadinya enak gitu. Ketika kalian pakai bisa, kalian bisa langsung beraktivitas. Nah, kering. Dan dia tuh keringnya yang benar-benar kering ya, bukan kering yang ketika kalian keringetan terus dia berubah jadi lengket, enggak. Ya, yeah, literally benar-benar kering guys. Lihat deh. Suka. Aku suka banget sama dia. Gitu guys. Dan dia teksturnya bisa berubah jadi kental banget kalau kalian taruh di ruangan ber-AC loh. Tapi kalau kalian gak taruh di ruangan ber-AC ya dia cair gitu. Maksudnya gak sekental ini. Lo gak akan sekental ini guys. Oke? Okay? Ah. Oke okay guys, jadi segitu dulu aja review aku mengenai Herboris Juice for Skin Body Serum yang varian apple brokoli ini. Aku harap semoga kalian suka dan semoga video ini bisa membantu menambah referensi kalian dalam mencari body serum yang harganya ya worth ya, worth to buy lah. Dengan wangi yang gak terlalu strong, yang wanginya sweet kayak kalian makan permen karet, terus kayak kalian disiram sama wangi-wangian seger gitu guys. Oke. Okay. I'll see you guys on my next video. Oh iya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk kasih komentar, saran, terus masukan ke aku di TikTok live ya. Nanti untuk username TikToknya akan aku cantumin di description box. Bye-bye.